Pemirsa, Pesta Tumpeng wujud rasa syukur warga Desa Kuto Winangun Kebumen dengan menggelar kegiatan Merti Dusun Ngiket Srawung. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut karena kegiatan ini merupakan yang pertama sejak adanya pandemi COVID-19. Sebagai ungkapan rasa syukur ratusan warga desa Kecamatan Kuto Winangun Kabupaten Kebumen, gelar Merti Dusun Ngiket Srawung dalam menjaga gotong royong dengan melakukan kerja bakti bersama. Meskipun setiap kegiatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari pandemi COVID-19. Kegiatan bersosial inilah yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat setelah selama 2 tahun terakhir. Mereka tampak antusias mengikuti kegiatan Merti Dusun Ngiket Srawung tersebut. Kekompakan warga kembali terjalin dengan bergotong royong, membersihkan lapangan desa setempat. Terlebih, usai gotong royong juga diadakan pesta tumpeng dan makan bersama, di mana kegiatan ini sudah sangat jarang sekali terjadi. Fahmi Huda selaku Kepala Desa Kuto Winangun mengatakan, sedikitnya ada 7 tumpeng yang disediakan masyarakat secara swadaya dan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur, apalagi gotong royong di desa ini sudah sangat jarang terjadi. Harapannya, ini menjadi awal yang baik untuk membuat event-event besar di Desa Kuto Winangun. Sementara itu, Arif Budianto, seorang warga setempat, menyampaikan kegiatan ini adalah bagian dari merawat nilai-nilai gotong royong yang jarang dilaksanakan. Dan gagasan Pemdes kali ini dapat terwujud berkat dukungan warga masyarakat. Pagi hari ini telah terlaksana kegiatan Merti Desa dengan tema Merti Dusun Ngiket Srawung. Ini salah satu bentuk gotong royong masyarakat Desa Kuto Winangun dan sebagai bentuk rasa syukur atas segala pencapaian yang ada di Desa Kuto Winangun. Dan kita berdoa bersama-sama dengan gotong royong seluruh masyarakat, semoga Kuto Winangun lebih baik lagi dan kita berusaha menata wajah desa kita, Desa Kuto Winangun. Kami wakili dari warga Desa Kuto Winangun mengucapkan apresiasi untuk kegiatan pagi siang hari ini Desa Kuto Winangun mengadakan Merti, di mana tadi sudah disampaikan ini adalah bagian dari merawat yang dulu mungkin nilai-nilai gotong royongnya masih kurang terlaksana. Alhamdulillah Pemdes Kuto Winangun yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa Fahmi Huda Esos untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini terwujud kegiatan dari gotong royong tersebut. Terima kasih. Dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV melaporkan.